takutnya kita nggak terbiasa. Iya. Kita mau apa yang baru pertama kali bawa itu takutnya kaget. Itu aja pekerjaan di bawah. Kalau tadi saya tanya sih tidak ada, adanya di outlet ya. Untuk itu kita tidak bisa sampai jalan. Iya iya. Ini puter. Yang di 60 tahun ya. Cuma kita bisa berat ya. Jumpa lagi di channel Kiskirna. Saat ini kami berada di sekitar Tanlo 1 yang berada di Halim. Ini baru mau masuk ke tunnelnya. Dibuat seperti ini karena tunnel di sini memang di bawah dari jalan raya. Mungkin sedikit pengap ya, karena ini baru masuk saja sudah terasa pengap. Sudah terlihat di bawah. Ini menggunakan slab track, tidak lagi menggunakan batu balas. Sampai sudah di terowongan inlet atau inlet tunnel 1 yang ada di Halim. Dan di sini terlihat menggunakan slab track. Jadi tidak lagi menggunakan batu balas, tapi menggunakan slab track semuanya. Ini bentuk slab tracknya seperti ini. Terus nanti pemasangan relnya bertumpu di sini dengan ada dua buah lubang pengikat. Panjang tunnel ini 1870 meter di hampir 2 kilo dengan diameter sekitar 13,23 meter. Di sebelah kanan dan kiri memang sudah dipasang lampu-lampu penerangan dan bentuk dindingnya pun ada semacam lubang-lubang ikatan digunakan untuk pengikatan baut-baut. Ini berbeda dengan tunnel yang 11 atau tunnel 10. Nah, semuanya di sini menggunakan slab track, tidak lagi menggunakan batu balas. Terlihat di atas juga sudah disiapkan untuk kelistrikan. Ini untuk penopang kelistrikan nantinya, OCS-nya. Ya, di sana sudah ada isolator, juga ada tiang yang sudah di pasang ke arah bawah. Ini akan menghubungkan nanti dengan kereta cepat yang melalui pantograf. Kami bersama rekan-rekan YouTuber Kota Bandung, khususnya kereta cepat, ada sekitar 22 orang. Diberi kesempatan untuk bisa melihat lebih dekat lagi dengan tunnel 1 yang ada di sini. Luar biasa sekali. Semuanya di sistem cor. Ada dua lajur di sini. Ada dua jalur, jalur pertama dan jalur kedua.
ada berbeda lagi ini bentuknya untuk isolator. Ada ke kanan dan ke kiri. Tunnel ini berada di bawah jalan, jadi di atas sana itu ada jalan raya. Di sini terlihat ada saluran. Ini di dalamnya ini saluran kelistrikan juga. Inilah bentuk dinding yang semuanya diikat menggunakan baut yang cukup besar. Ya, dengan panjang tunnel 1870 meter ini memang lumayan juga ini ya. Tinggal menunggu pemasangan rel dan jalur OCS-nya atau kelistrikan yang di atas ini. Ini tampaknya ini ada kabel juga yang ada di sana, kelistrikan. Terasa panas berada di dalam yang baru beberapa menit ini, ya sekitar 5 menit 6 menit, namun sudah mulai gerah. Oke, sekian dulu informasi untuk seputar tunnel 1 yang ada di Halim. Dengan menggunakan slab track yang ada di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat, salam sehat, sukses selalu.